Jadwal Persib akan menampilkan laga persahabatan melawan Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 12 September 2020. Pertandingan akan berlangsung mulai 15.00 waktu Indonesia Barat dan tayang live lewat aplikasi MaxTRUM. Jadwal Persib Bandung vs Bayangkara FC, main Sabtu sore, ada tayangan live. Jadwal Persib akan menampilkan laga persahabatan melawan Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 12 September 2020. Pertandingan akan berlangsung mulai 15.00 waktu Indonesia Barat dan tayang live lewat aplikasi MaxTRUM. Penjaga gawang Persib, Dika Bayangkara, siap memanfaatkan kesempatan dalam laga uji coba ini. Menu latihan berat namun bervariasi dari pelatih kiper Luizu Hopasos menambah rasa percaya dirinya. Alhamdulillah, proses berlatih bersama coach Luizu Ho memang ada efek positif untuk performa saya pribadi, kata dia seperti dikutip laman Persib. Ya, saya senang dengan suasana tim. Coach Luizu Ho selalu keras. Tapi, ia selalu memberikan apresiasi dalam hal apapun. Saya juga siap tampil lebih baik di kesempatan nanti. Keberadaan Teja Paku Alam dan sosok senior Imeid Wirawan membuat persaingan kiper terbilang tidak mudah. Meski begitu, Dika tetap optimistis bisa memberikan kontribusi bersama Pangeran Biru. Keputusan itu ada di tangan pelatih. Yang terpenting saya harus semakin bersemangat setiap harinya. Tentu akan sangat bangga bisa memberikan peran besar untuk tim sekelas Persib, kata dia. Laga uji coba melawan Bayangkara FC akan menjadi yang kedua dilakukan Persib sebelum menyongsong lanjutan Liga 1 2020 pada awal Oktober. Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, mereka ditahan di Persikabo 0,0 setelah tampil tumpul dalam laga tersebut. Pelatih Robert Albert sudah berusaha memperbaiki kekurangan timnya. Dalam latihan Kamis, 10 September 2020, ia memfokuskan anak asuhnya pada kemampuan menyerang. Pelatih asal Belanda ini mengaku ingin timnya tampil lebih baik saat menyerang. Kami memperkuat kinerja lini pertahanan dan permainan positif, menyerang, yang sudah seharusnya kami lakukan. Saat bermain kami ingin tampil menyerang, kata Robert Albert. Itulah info, laga persahabatan, Persib versus Bayangkara FC. Cukup sekian dan terima kasih.